Halo pemirsa Op Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Memasuki bulan yang penuh dengan rasa kemerdekaan, tentu kita ingat dong bagaimana perjuangan para pahlawan yang ada di masa lalu. Nah, perjuangan ini tentunya kita tidak ingin hanya berakhir pada masa lalu saja. Kita ingin menumbuhkan sikap kepahlawanan pada anak-anak kita, dan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu menumbuhkan sikap kepahlawanan pada anak. Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Pa, merah putih begini, berani Berada. dan suci. <laughs> Kita nggak rasa ya, sudah mau memasuki uh, bulan yang penuh dengan rasa... Kemerdekaan, ah. rasa semangat yang berkobar. Iya, dan uh, tentu saja sebenarnya uh, bulan Agustus itu ditunggu-tunggu oleh banyak anak-anak juga ya. Iya, betul. Dan di bulan ini juga tentunya kita bukan hanya mensyukuri mm -hmm. doang bahwa Negara kita tambah lagi satu tahun usianya, mm -hmm. tapi kita perlu belajar bagaimana kita menghormati mm -hmm. perjuangan para pahlawan yang makanya ada di masa kita bisa lalu. Merdeka Eva, ya, Betul, makanya kita bisa merdeka. Mm, betul, tapi kan nggak hanya belajar aja kan? Mm -hmm. Kita maunya ini berkelanjutan dong betul, sikap betul. rasa betul, pahlawanan betul. pada anak sampai mereka saat ini bahkan nanti mereka di masa akan datang mm -hmm. dan berguna juga bagi orang di sekitar. Mm -hmm. Karena itu kita sekarang mau belajar bagaimana menumbuhkan rasa kepahlawanan pada anak yang mungkin bagi sebagian orang ngapain sih kita belajar pahlawan-pahlawan lagi iya, udah masa nanti lalu, so pahlawan? Iya. Gitu, jadi pahlawan siangan, <laughs> apalagi ya kayaknya pahlawan tuh jadi seperti maknanya jadi banyak sekali yang um, plesetin gitu Betul. sehingga akhirnya orang jadi takut jadi pahlawan. Iya atau mungkin mereka uh -huh. sudah nggak uh, beranggapan. Kayaknya udah gak relevan lagi deh dengan kehidupan kita sekarang. Mm -hmm. Lebih fokusnya ke bagaimana saya, saya, saya dan saya. Padahal kalau gak ada eh, apa namanya um, semangat kepahlawanan pada ayah dan ibu kita, gak mungkin loh kita bisa bisa sampai seperti ini, bisa Betul. tumbuh besar. Karena tidak mungkin orang tua kita. Eh, apa namanya melepaskan tanggung jawabnya, lalu anaknya bisa bertumbuh enggak lah, dia harus berkorban capek, berkorban tuh membawa janin dalam rahimnya Betul. Faya. Itu kalau bukan pengorbanan seorang ibu mana mungkin ya gak sih ya dan pengorbanan orang tua banting tulang dan segala macam. Dibanting tulang ya? Mesti iya. <laughs> bekerja dengan keras supaya anak-anaknya hmm. juga bisa Sekolah, bersekolah, bisa makan Betul. dengan makanan bergisi cukup hmm. ya kan? Nah, nah itu dia. Kalau begitu ibu Helena. Hmm. Kita mau bertanya ini hmm. pahlawan itu sebenarnya apa ini? Ya kalau dari kamus besar bahasa Indonesia ya kita semua bisa cari sendiri lah di Google ya. Uh, kamus besar bahasa Indonesia itu menyebutkan bahwa pahlawan itu adalah orang yang menonjol. Oke. Okay. Apanya nih yang menonjol? Iya apa yang menonjol nih? <laughs> Kepalanya, keberaniannya, karena keberaniannya serta pengorbanannya dalam membela kebenaran hmm. itu jadi dan setiap zaman itu pasti ada. Kemudian ada ada juga eh, makna yang lain adalah eh, pahlawan itu seorang pejuang yang gagah berani eh, dalam membela kebenaran lagi, ya kan? Dan pahlawan juga eh, berani mengorbankan tenaga, pemikiran, waktu, bahkan nyawanya untuk kebenaran, ya kan? Dan pahlawan eh, jauh dari sifat egois. Oh, dia tidak berjuang untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara. Itulah pahlawan. Itu itu arti dari pahlawan. Artinya iya, kan? banyak ya. Mm -hmm. Berarti tadi saya benar-benar menggarisbawahi dia punya jiwa berani, berjuang bukan untuk dirinya sendiri mm -hmm. tapi juga bagi kepentingan mm -hmm. banyak mm -hmm. orang. Kebayang nggak sih kalau orang yang uh, punya sikap kepahlawanan seperti ini uh, melihat seorang nenek-nenek yang mau nyebrang. Nah, kalau dia egois, itu pasti bukan bukan orang yang punya sifat pahlawan ya. Maksudnya sikap pahlawan itu belum bertumbuh maksud saya. Mungkin dia pikir biar orang lain aja deh. Lagi itu nenek-nenek ngapain nyebrang-nyebrang? Mana sih anaknya? Mana sih apa tuh namanya pembantunya? Kok jadi kita yang repot sih, bodoh amat gitu kan? Tapi kalau dia sudah punya pengalaman dididik di rumah atau di sekolah uh, untuk mengembangkan uh, spirit atau uh, semangat kepahlawanannya. dia pasti akan tinggalkan kepentingannya oh. untuk menolong orang yang lebih membutuhkan dia mungkin lagi buru-buru sih mau beli apa gitu ya mau minum mau makan tapi, tapi lihat, nenek lagi gelisah mau nyebrang tapi kok takut ya nih Kendaraan kok ngebut-ngebut gitu, dia pasti akan bilang air ini saya seberangkan gitu kan, walaupun dia berkorban ya waduh, waktuku hilang nih sepuluh menit gitu kan, ngantar ke sana sampai balik lagi kan gitu kan, mm -hmm. tapi dia akan merasa uh, nyaman dan merasa uh, puas karena dia melakukan ini adalah untuk kepentingan orang lain. Kalau begitu ibu Helena, mengapa kita saat ini dituntut untuk belajar sikap hmm. kepahlawanan, apalagi anak-anak zaman hmm. sekarang? Uh, seperti yang kita bisa lihat ya uh, begitu banyak sekarang sikap-sikap um, yang pro, uh, pro uh, saya yang uh, pro dengan kepentingan diri sendiri. ya enggak sih? Ke Egoisan. Hmm, coba deh uh, berapa kali kita melihat di viralkan Orang yang dipukulin, bukannya ditolongin loh, malah di video diviralkan. Akhirnya didapat like, 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 like. like. <laughs> Kemudian dia jadi, wah berapa kali tonton nih video Bye. aku nih. Ada kebanggaan pada ada orang yang dipukulin dan dia sangat membutuhkan pertolongan gitu kan. Bayangkan kalau itu adalah kita yang jadi korbannya. Hmm. Kita sedang di apa namanya? Sedang dianiaya, Dibully... atau dipersekusi, tapi orang yang ada di sekitar kita malah videokan gitu loh adegan kita sedang dibully itu. Dan uh, dengan tidak rasa bersalah disebarkan. Jadi kita double nih. Udah kita kena menjadi korban, kemudian diviralkan juga which is itu membuat harga diri kita hancur Betul. ya kan? Dan itu tidak ada rasa empati sama sekali. Nah, kalau ini kita biarkan tentu saja uh, kita sendiri akan menanggung akibatnya bagaimana anak-anak kita uh, tidak peduli dan tidak uh, punya empati lagi pada kita ketika kita sudah tua dan membutuhkan uh, pertolongan dari anak-anak kita Iya gak sih ya. uh, dan uh, mungkin um, melibatkan orang muda untuk uh, membantu di dalam masyarakat semuanya mungkin sudah berubah motifnya duit 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 duit, 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 duit kan gitu kan ada sih nggak Berapa ya, dikit banget. Tapi kan kita nolong orang kalau yang miskin. Hmm, itu derita dia gitu kan? Wah, jadi, jadi konotasinya juga jadi salah. ya. bayangkan lah, padahal eh, dia bisa hidup sampai saat ini dengan kemerdekaan yang kita miliki. Itu kan adalah hasil dari sikap tidak egois dari para Betul. pahlawan di masa lalu, ya kan? Hmm. Bagaimana mereka harusnya bisa senang seneng loh. Uh, apa tuh dengan uh, kehidupannya dengan uh, kenyamanannya bersama keluarga tapi ditinggalkan itu untuk berjuang, ya enggak yeah. sih ya kan uh, dan pahlawan dari uh, masa ke masa kita bisa melihat bahwa mereka adalah bukan tipe-tipe orang yang uh, terlalu manut pada keadaan gitu dia tidak mau ikut uh, kemana angin bertiup. tapi dia akan melihat pada kebenaran gitu kan ada Mahatma Gandhi ada hmm. Martin Luther Martin Luther King Jr., ada Yesus Kristus, bahkan juga Islam, ada Nabi Muhammad. Betul. Ya kan, itu juga kan dia menampilkan pola pikir yang baru yang berbeda dengan yang ada pada zamannya, begitu kan? Nah, tapi di atas segalanya, kita juga mau sikap yang anak-anak hmm. saat ini miliki adalah sikap kepahlawanan yang tadi hmm. punya rasa berani, bertanggung jawab, berani, bertanggung jawab, hmm. dan juga tidak fokus pada diri sendiri, mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Oke, kita masih akan membahasnya okay. bagaimana menumbuhkan sikap kepahlawanan pada anak. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana menumbuhkan sikap kepahlawanan pada anak. Di segmen sebelumnya kita udah tahu nih kalau ternyata pahlawan Oh, i, sikap pahlawan maksudnya adalah sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, Entah, tahu, tidak egois, tidak egois uhum. dan ini pastinya uh, wajib lah ya, atau uhum. yang kita harapkan uhum. dimiliki uhum. oleh uhum. para anak-anak kita. Tapi jadi pertanyaan, mumpung ini lagi nuansa-nuansa kemerdekaan uhum. nih, Bu Helena, apakah pahlawan itu hanya orang-orang yang kita bilang lah ya pada zaman kemerdekaan saja, pada zaman-zaman lalu, karena kalau uhum. orang mikir kayak pahlawan Komiran di Ponogoro, Iya. atau uh, apa tuh nama panglima 50? Apakah hanya itu saja? Atau hanya itu saja atau masih relevan saat ini ada hmm. kayak tadi Bu Helena bilang setiap zaman punya pahlawan. Itu maksudnya gimana Bu Helena? Iya, jadi uh, ada penelitian nih, hmm. penelitian dari Allison dan Gotels uh, tahun 2011 ya. Uh, dia melakukan riset Siapa saja sih sebenarnya jadi pahlawan bagi hidup masyarakat saat ini. Hmm. Nah, tapi dia penelitian itu di Amerika, ya kan? Uh, ada sekitar 450 orang dewasa yang ditanyain usianya 18 sampai 72 tahun, artinya sudah dewasa lah ya. Dan uh, hasilnya menarik nih responnya. Hmm. Secara umum ada tiga kelompok pahlawan. Okay. Jadi pahlawan familial itu pahlawannya ada dalam keluarga. Apaga. Terus pahlawan nyata nih yang ada di masyarakat. Masa lalu atau saat ini... Jadi terakhir nih... Pahlawan fiksi dong... Maksudnya pahlawan fiksi ini apa? <laughs> Ada di komik... Okay. Di film... <laughs> di games dan sebagainya... Dan... Agak kurang enaknya adalah... Pahlawan fiksi inilah yang paling... Nempel dan dikagumi... Dibandingkan pahlawan nyata... Dan pahlawan familial... Atau pahlawan dari dalam keluarga... Hmm. Kan ya, ngeselin kan? Ngeselin kan? Kenapa? E, Kalau menurut saya... Iya karena kan kalau pahlawan yang nyata... Atau pahlawan dalam keluarga... Kita bisa lihat sendiri ya... Lihat sendiri dan... nggak e, mungkin dong mereka sempurna... Iya... Iya hmm. dong... Sebaik-baiknya mama... Mana ada sih nggak pernah marah... Halo... Iya dong... Apakah dia selalu memberikan... Uangnya kepada kita kan... E, apa tuh namanya... Kadang-kadang dia bilang... Oh no... Gitu kan... Ada nah, di situ dia bilang... Hm, kurang oke okay nih mama... <tuh>. Gitu kan... <tuh. <tuh> nah sementara kalau pahlawan fiksi... Atau pahlawan nyata lah... Kalau pahlawan nyata kan... Siapa? Sebut lah... E, misalnya siapa lah tokoh presiden kak atau siapa? kan kita kagumnya dengan segala pemikirannya sikapnya tapi pasti ada juga saatnya dia mungkin nggak cocok dengan pola pikir kita ah saya nggak suka juga dia nggak sempurna gitu sementara kalau tokoh fiksi kan kelemahannya nggak diliatin orang itu kan buat menarik penonton ya kan yang selalu dilihat yang baik-baiknya nah, aja ya kan tiba-tiba didatang Duar kalah semuanya hmm. gitu kan semua yang apa tuh tokoh-tokoh jahat dalam sekali sambutan pedang beruk selesai semua terus nggak kelihatan bahwa dia tuh mungkin suka bangun siang nggak ketahuan iya, bahwa dia mungkin juga suka nakal juga barangkali ganggu orang lain nggak ketahuan kan yang kelihatan hanya sosok bagusnya saja di film atau di komik hmm. yang dibaca atau ditonton oleh uh, orang kan seperti itu kan nah jadi akhirnya kalau membanding-bandingkan ada tokoh familial. tokoh Uh, nyata dengan tokoh fiksi ya jelas aja lah berbeda fiksi is the best gitu kan <laughs> karena <laughs> tidak ditampilkan keburukannya betul betul sekali jadi uh, itu perlu di, di, di apa namanya disampaikan kepada anak-anak kita berarti sebenarnya mm -mm. pahlawan itu tuh bukan hanya pada zaman masa lalu aja ya mm. bahkan sampai saat ini iya, kan ada karena, karena kan sebenarnya uh, apa karakter yang paling utama dari pahlawan adalah uh, rela berkorban iya. uh, mau menolong dan mau eh, apa namanya, tangguh untuk memberikan eh, waktunya eh, apa yang dia miliki untuk kepentingan orang yang dia tolong, kan gitu kan? Yes. Dia mungkin melihat, waduh kalau bukan gara-gara tante saya, saya mungkin nggak bisa ini ke Amerika, misalnya gitu kan?" Tante saya sudah memberikan kesempatan saya untuk sekolah, untuk bisa mendapatkan kesempatan yang merubah masa depan, lebih baik kan? Wah, tante saya adalah pahlawan saya, gitu kan? Atau mungkin Papa yang akhirnya harus kerja keras sampai dia akhirnya sakit, sakitan, dan mati muda karena perjuangannya untuk menyekolahkan anak-anak. Ya, Papa adalah pahlawan saya, kan? Gitu kan? Ini juga yang kita hmm. perlu ajarkan, bukan uh, supaya anak-anak melihat arti kepahlawanan ini, bukan sekedar yang jadul-jadul aja nih. Sekarang hmm. ada nih, bukan? Sekedar pakai bambu runcing ya. gitu ya, kan? Jadi, siapa yang uh, sudah berjuang untuk kita? Hmm. Siapa yang sudah berkorban dan tangguh menghadapi tantangan demi kebaikan kita. Ya kan? Itu kan perlu diingat, diperhitungkan, dan juga dipelajari. Iya nah, gak sih? Setelah kita tahu mm -hmm. kalau pahlawan-pahlawan ini kan kayak tadi ada di keluarga, masyarakat, mm -hmm. bahkan tokoh fiksi. Dan kita tahu lah ya pasti pahlawan ini uh, konotasinya selalu baik, mm -hmm. hebat mm -hmm. gitu kan apa yang bisa kita pelajari dari pahlawan atau karakteristik apa sih dari para pahlawan ini? Iya jadi mungkin uh, Selain keuntungannya tadi. apa kan ya. ya kalau kita belajar tentang sosok pahlawan-pahlawan ya, kalau kita belajar tentang uh, pahlawan baik nyata, familial. maupun tokoh-tokoh di uh, ya kalau fiksi jangan dipelajari lah ya kalau saya <laughs> ya mungkin kalau sekedar tahu saja boleh tapi kalau sebaiknya yang nyata lah sudah jelas oh. itu real gitu kan uh, baik mungkin pahlawan dalam Keluarga, e ekonomi ya. dan keluarga dalam bidang kesehatan, dalam bidang apapun, gitu kita perlu untuk e mengenalkan ini pada mereka dan mempelajarinya. E salah satunya adalah supaya anak-anak lebih mengenal sejarah, okay. iya kan? Sejarah jadi, jangan lupakan sejarah, jasmiraj, jangan mera. pernah jangan melupakan sejarah, mera. ya. Artinya, e sehingga dia bisa tahu, tahu apa sih yang diperjuangkan oleh orang-orang yang telah mendukung dia karena untuk sampai dari bayi ke titik ini sekarang itu ada banyak peran dari guru, dari orang tua, dari pendeta, dari siapa ya keluarga orang -orang besar. Di nah, itu semua ikut menyumbangkan, yeah. kayak gitu ikut menyumbang apa namanya perjuangan kita hingga sampai di titik ini dan itu perlu untuk dikasih tahu sama anak-anak, ya kan supaya apa? supaya dia belajar berterima kasih juga dan belajar untuk menteladani pengorbanan orang-orang yang sudah berjuang untuk dia gitu jadi saya tuh kadang-kadang apa namanya suka suruh anak-anak saya tuh koleksi buku-buku tentang orang-orang hebat gitu ya kan sosok-sosok pahlawan gitu mereka baca tentang presiden ini dan presiden itu pemimpin negara ini perdana menteri ini Ya walaupun mereka akhirnya meringkas, tapi saya eh, apa namanya ingin mereka tahu bahwa untuk hidup itu memang kita eh, perlu belajar dari mereka ya. gitu. Ya kan kalau dia ya kita kan dibilang kalau kamu mau ditinggikan, ya eh, kamu harus merendahkan hati ya. kan gitu kan. Tapi kalau kamu eh, meninggikan diri, maka kamu akan direndahkan. Nanti kalau kita mau menjadi pelayan, nah kamu akan jadi pemimpin kan begitu kan? Jadi kita memang harus belajar dulu untuk dari bawah ya ibaratnya mm -hmm. ya. Dan memikirkan orang lain, kan siapa yang uh, ingin menjadi yang terbesar, kamu harus Aslinya. mau melayani kan Betul. gitu. Dan saya pikir itu di kitab uh, di Alkitab, tapi saya pikir di kitab suci yang lain juga mungkin ada ya tentang bagaimana uh, apa tuh sikap atau uh, semangat kepahlawanan itu perlu ditumbuhkan kepada setiap pribadi sehingga dunia ini. Akan uh, berada dalam keseimbangan karena ada sosok yang tidak hanya ikut dengan pengaruh kebanyakan orang tanpa punya prinsip yang jelas untuk kebenaran, yeah, dan ini yang kita sangat harapkan. Kita masih akan membahas, mm -hmm. kalau tadi kita sudah mendengar apa itu pahlawan, mm -hmm. karakteristiknya yang kita pelajari. Sekarang kita mau nih, caranya kalau gitu gimana? Mm -hmm. Cara mm -hmm. mendidik mm -hmm. anak, pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana menumbuhkan sikap kepahlawanan pada anak. Tadi Ibu Helena sempat katakan ada manfaatnya kepada, bagaimana ketika kita mengajarkan ini kepada anak-anak. Mengenalkan sosok kepahlawanan meng, ya hmm. betul, mengenalkan sosok kepahlawanan. Apalagi manfaatnya yang hmm, ya, tadi kan bisa yang pertama, kita dapatkan. Yang pertama kan kita jadi uh, mengajarkan kepada dia agar bisa mengenal betul. sejarah. Ya betul. Mengingat gitu loh. Jadi... Uh, sedihkan Fah kalau misalnya kita sudah berjuang habis-habisan buat menolong anak ini eh akhirnya dia merasa bahwa saya begini karena usaha saya yeah. gitu kan <laughs> dia lupa yeah. ada orang yeah. lain Iya yeah, hmm. kan seperti itu Nah ini kan bahaya nanti kalau dia ada di satu masyarakat hmm. terus dia punya sikap seperti itu kira-kira dijauhi orang nggak Ih yeah. eh, anak tidak tahu diri kan gitu kan. Apalagi orang akan ngomong egois cuma mikirin diri sendiri aja nih hmm, anak. Gitu. Nah yang kedua menghargai arti dari perjuangan. Okay. Jadi kalau uh, sesuatu yang diperjuangkan itu dengan sungguh-sungguh lalu ada hasilnya atau ada dampaknya. Maka uh, dia juga akan punya pola pikir bahwa saya perlu berjuang juga untuk sesuatu yang baik, lebih baik. Yeah. atau untuk memperjuangkan kebenaran ditegakkan gitu misalnya jadi kalau kita ajarkan atau kamu tahu nggak bung karno sampai dibuang loh ke sana ke mana tuh ke pulau eh, banda naira banda naira supaya dia eh, berhenti untuk berjuang tahu nggak sih di sana terpencil nggak ketemu siapa-siapa loh selain orang-orang yang dia nggak kenal misalnya kayak gitu kan Ya ampun kamu sepi kan kalau misalnya nggak ketemu Selin. sama keluarga. Nah seperti itulah yang dirasakan Karno Tapi dia kekeh. Dia pokoknya tetap berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Nah gitu kan. Uh -huh. Kan dia bisa berenung. Apalagi dikasih gambar-gambarnya. Wow bandar merah. Itu kan tempat yang terpencil kan gitu kan. Terus bagaimana Muhatta. Bagaimana siapa sosok-sosok lain. Yang bisa membuat dia akhirnya. Ya yes, larut dalam uh, perjuangan itu. Gimana sih rasanya menjadi budi utomo misalnya. Gimana sih rasanya menjadi uh, Yesus misalnya ya. Sampai ke kayu salib loh. Ya ampun kamu tau gak sih coba kamu angkat. Kayu. kayu. Ini berat kan. Nah ini beratnya tuh ber 10 kali lipat dari kayu yang kamu pegang misalnya gitu kan. Tapi dia tetap ber bertegang teguh. Saya harus menyelamatkan buat manusia. Nah itu kan dia akhirnya merasa bahwa. Ini perjuangan tuh maknanya dalam ya. Artinya ada pengorbanan di situ, ada keteguhan hati di situ, ada fokus di situ untuk menegakkan kebenaran dan juga untuk membela uh, orang banyak Betul. kan gitu. Dan yang ketiga, kalau pahlawannya adalah pahlawan negeri kita, ya. uh, dia dengan sendirinya akan bisa lebih mencintai negeri ini. Pasti ya. Iya kan? Kan dia akan berpikir, ih, Panglima Polim... Hmm. Umar terus bersih, ya, hahu. aduh, dari berbagai daerah, loh ya, dari Sabang sampai Merauke, mereka berjuang, ya, berkorban, bahkan ada yang mati. Wow, ini berarti demi apa ya, Ma? Demi anak cucunya supaya bisa merasakan uh, hidup uh, yang bebas merdeka sekolah tanpa ada pengkasta-kastaan, gitu kan? Wah, dia pasti akan punya uh, apa namanya. Punya semangat menteladani, dan akhirnya sadar, ih, berarti Indonesia ini memang harus kita jaga, ya. Kita harus cintai, dan yang terakhir, dia juga akan lebih mengerti tentang makna persatuan Indonesia, yeah. iya kan? Jadi, kalau dia ada yang pengaruhi, supaya ekstrim kiri, ekstrim kanan, dia akan bilang, "No." Ini dari Sabang sampai Merauke tokohnya dari berbagai agama loh, Betul. dan ini semua memperjuangkan satu yaitu kemerdekaan Indonesia. Saya nggak mau ah memecah terpecah-pecah, nggak mau ah gitu. Bisa dia punya apa ya pendirian. punya punya pendirian, punya uh, apa tuh satu pola pikir yang berkebinekaan gitu. Wah ternyata manfaatnya banyak sekali hmm, yang bisa didapatkan. Itu. Bukan hanya sekedar untuk dirinya juga mm -hmm. nanti dan menolong mm -hmm. orang lain, tapi dia terbuka. Mm -mm. Pikirannya, jadi jangan sampai nanti pahlawan, pahlawan fiksi itu yang ngisi otak dia. Yeah, betul, pahlawan fiksi kan, misalnya, bagaimana menolong orang dengan cara mencuri, misalnya kan, yeah. seperti Robin Hood kan, gitu kan. Oh, berarti boleh dong ya, mencuri A demi orang miskin, misalnya kayak gitu kan, gak A bener kan? Atau dengan cara membunuh <gak> baru dia bisa tolong <gak> orang, padahal Maksudnya ada gak, banyak cara apa-apa korupsi yang penting kan kita menolong orang <gak> gitu kan. Jadi begitu nanti, kalau kita tidak isi dengan tokoh-tokoh yang nyata. Kalau begitu Ibu Helena, hmm. bagaimana nih caranya? Cara nyata yang orang tua bisa lakukan atau guru bisa lakukan dalam mendidik anak-anak memiliki sikap kepahlawanan? Iya, ini ada tokohnya sih okay. dari psikologi kepahlawanan. Oh, ada psikolo <laughs> Wah, ini saya baru dengar nih psikologi iya, kepahlawanan. Joh dan koleganya di tahun 2017, kemudian juga Kider tahun 2017 juga, dia bilang bahwa proses pendidikan pahlawan dapat dimulai sejak masa kanak-kanak. Dan ada tiga tahapannya. Yang pertama adalah lagi-lagi di -lagi orang tua harus punya waktu ya kan. Jadi yang pertama anak diminta mendengarkan cerita-cerita kepahlawanan yang menunjukkan keberanian moral. Keberanian. Ya moral artinya kepahlawanan untuk memperjuangkan kebenaran gitu. Ya. Jadi kalau e, berani untuk bisa membunuh orang untuk merampok itu mah bukan pahlawan namanya ya, ya kan? Untuk e, keberanian moral atau menegakkan kebenaran suruh dia mendengarkan cerita dan mungkin kita sendiri yang menceritakan dan yang kedua anak diminta coba ceritakan pengalaman kepahlawanan yang telah kamu alami hari ini ada nggak orang yang nolong kamu hari ini ibu guru aku iya. tadi aku kan makanannya kan habis tapi aku masih lapar ibu guru aku kasih aku loh, ma makan separo gitu soalnya ah oke okay. buat kamu itu bagus nggak iya nah, itu jadi diskusi yang membuat dia terinspirasi. Kemudian, yang ketiga, nah, ini anak disuruh menyusun satu, ya, satu narasi gitu mengenai kepahlawanan yang bisa dilakukan saat ini, ya kan? Kira-kira pengorbanan apa yang dapat kamu lakukan untuk orang banyak, untuk orang lain yang membutuhkan saat ini? Apa ya, oh, aku ini, ah, si Mbak itu kan anaknya nggak punya mainan, mah, kasihan deh, mah, mainanku banyak aku mau kasih dia ah nah, gitu kan oke okay, good ayo kita lakukan kita bantu bantu bungkus kita antar gitu kan atau oh nggak mau aku di pinggir jalan itu orang-orang masa makannya pakai nasi yang dikorek-korek dari tempat sampah kita antar makan mayo ayo kita bikin sama-sama gitu kan kita bikin bungkus ya kayaknya ada satu dua tiga ada sepuluh ah. di sana ayo kita bikin nah jadi anak-anak terus sejak kecil jadi terlatih untuk harus sih mau nangis deh. <laughs> <laughs> Karena mama saya latih saya begitu. Hmm. Jadi uh, ada di dulu waktu saya kecil di lingkungan tempat saya tinggal tuh banyak orang-orang miskin gitu kan. Jadi uh, kalau habis gajian si mama dia selalu suruh saya bawain tuh satu plastik satu plastik gitu ya isinya beras, minyak goreng, apalagi apalagi gitu ya. Hmm. Kornet gitu kan terus kebutuhan rumah tangga iya, ya. Saya suruh disuruh bawa tuh pagi-pagi tuh bawa keliling-keliling ke rumah-rumah yang um, Dindingnya cuman triplek gitu kan. Saya ketok-ketok ibu ini dari mama gitu. Ada yang bilang terima kasih. Ada yang bilang. Ih pagi amat sih ngapain sih kamu. <laughs> Udah diantri malah marah gitu. Uh, tapi ya itu. Uh, apa namanya. didikan uh, yang buat saya jadi. Sampai sekarang terpengaruh gitu. Betul. Rasanya kalau tidak berbuat sesuatu. Buat orang yang butuhkan Kayak ada rasa nggak uh, nyaman gitu. Aha. Ya kan? Jadi dan ini, perlu dilatih sejak kecil. Dan ini juga yang kita uh. mau harapkan. Gimana uh. anak kita bisa memiliki sikap itu. Seperti tadi uh -uh. Ibu Helena katakan. Uh -uh. Kalau dari kecil orang tua tidak kenalkan dan ajarkan. Uh -uh. Betul sekali. Wah, ini Ibu Helena kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa. Uh -huh. Untuk menumbuhkan sikap kepahlawanan. Saya yakin para orang tua juga di rumah. Pasti menginginkan uh -huh. anaknya memiliki sikap kepahlawanan. Yang harus diajarkan dipraktekkan juga bersama bukan hanya sekedar diceritakan hmm. saja. Terima kasih sekali lagi okay. banyak ibu Helena terima dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Mari tumbuhkan sikap kepahlawanan bukan hanya sekedar dalam um, kita mengingat soal kemerdekaan, tapi sepanjang hari sepanjang waktu untuk menjadikan anak-anak generasi yang lebih baik. Shalom, hmm. Tuhan memberkati.